Hello Earth, welcome back with me and our latest project about Galen Hugh. Beda sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi, gue perkenalin dulu nih, ini ada Galen jelmaan Saber lagi. Saber itu apa? Kalian boleh cek Instagramnya @earth.saber guys. Oke, jangan lupa ini adalah salah satu body kit yang bisa dibilang produk massal sendiri dari Earth Auto Concept dengan bermerek Saber. Di belakang gue ini, project kan punya owner yang namanya sama dengan gue. Siapa itu? Om Alpin. P, V, atau F ya? P aja lah, biar beda namanya. Kalau gue Alvin, kalau dia Alpin. Sunda. Sunda. Dari Makassar guys, jauh-jauh. Dia beli mobil nih, ceritanya nih, si Om Alvin ini. Warga Makassar. Beli mobil di Jogja, sampai akhirnya garap Galen-nya di gue. Nah, untuk garapannya seperti apa aja, kita langsung lihat. Yang pertama kita lakukan, totally repaint. Jadi sejarahnya ini mobil tuh sudah dibeli dengan paketan restorasi. Tapi balik lagi guys, karena Om Alvin ini orang detail juga. Sampai akhirnya dia bilang, garapan gagal. Sampai akhirnya curhat ke gua, kita garapin. Kebeneran, ini Om Alvin juga sangat suka dengan model Saber yang biasanya di mobil gue tempel juga. Ini di Indonesia sekarang udah lumayan banyak Galen Saber. Dan sampai akhirnya ini gue bikinin lagi Saber Galen dengan versi street racing totok ya, alias kental banget nuansanya guys. Nah, ini yang pertama kita repaint dengan warna yellow, alias kalau kita lihat di sini, apa ya, gue nggak mau ngomong ini brilliant yellow atau nggak finish yellow, karena itu punya Honda banget. Tapi ini berhubung apa nih ya, custom color yellow dari Earth Premium sendiri. Jadi gue kasih namanya Super Yellow aja guys. Jadi kalau kita lihat di sini, ini udah konsepnya tuh JDM banget. Dan tentunya emang referensi gambarnya itu dari Evo 9 guys. Jadi ada waktu itu gue lagi discuss, sampai akhirnya sama Om Alvin itu ngobrol, Om gimana kalau kita bikin Galen tapi nggak kalah pamor dengan Evo. Sampai akhirnya kita setuju dan sampai kita bikinkan seperti ini. Ditambah lagi kap mesin karbon, kalau kalian lihat ini motifnya seperti VR4 guys. Jadi udah model VR4, OEM-nya Galen. Jadi kalau Galen itu ada dua, ada lokal ya yang sering disebut Galen ST dan VR4. VR4 itu twin turbo 6A13TT twin turbo ya guys ya, 3000 cc V6. Nah, kalau ini yang Galen Indonesia banyak di pasaran yang berbasic mesin cuman V6 guys, tapi 2500 cc. Jadi ini mobil sampai akhirnya kita rakit, gunain kap mesinnya OEM, karbon nuansanya tambah racing banget. Ditambah lagi kalau kalian lihat body kit Saber ini terbagi dari 5 bagian guys. Bumper nih, grill, ini side skirt, dan tentunya add-on belakang dan bumper belakang. Jadi ini ada 5 piece. Ditambah lagi yang berbeda dari mobil ini adalah, satu, ini kita custom front splitter nih. Ini karena bisa dibilang bumpernya Galen Saber ini agak gondrong ke bawah. Kenapa? Fungsinya adalah menahan hawa angin guys. Bukan berarti kita desain emang kegondrongan atau apa. Emang kalau kalian perhatikan ya, di dunia race, di dunia performance lah, mau motorsport, pengen drag drift,
apapun lah yang berbau dengan sirkuit itu pasti bempernya pada umumnya gondrong-gondrong. Kenapa? Untuk menjaga ground clearance, guys. Itu satu. Angin, aerodinamika. Jadi makanya ini bemper terdesain seperti ini sama Earth Saber nih. Oke? Okay? Ini front splitter custom, guys. Ini kalau kalian beli paketan Gallant Saber juga, kalian boleh langsung DM Instagram @earth_garage_store. Karena bisa dibilang harganya cukup relatif masuklah di dompet lah. Gue bisa spill, ini harganya 6,5 juta. Kalian udah dapat semua paketan Earth Saber nih, Gallant, dengan bahan Duraflex dan epoxy juga, guys, ya. Oke, jadi kalian tinggal sampai sana, fitting, cat, selesai. Langsung pasang, plug and play semua ke Gallant. Jadi kalian langsung aja DM-DM, boleh. Dan ditambah lagi yang sedikit berbeda, ini uniknya di wing nih. Ini uniknya di wing. Ini karena tadi emang patokan kita adalah Evo 9, guys. Kebeneran gue sendiri di Earth ada Evo 8. Dan wingnya pun nganggur. Kita cetak, kita bikinin persis 1:1. Sampai akhirnya yang tadinya dengan 2-tone, yang tengahnya tuh karbon, biasanya kalau Evo, sampingnya plastik. Tapi kita di sini full mainan single color untuk ngeliatanin desainnya dan kombinasi warnanya yang klimis banget color wingnya di mobil ini. Nih, satu lagi, guys. Karena saking detailnya kita juga menutup wilayah bagasi yang tadinya tempat plat nomor ada di sini, guys. Tapi gue sebelumnya pernah bikin di Gallant gue, si baby tuh, Gallant pertama gue. Ini kita tutup, flat trunk ya bahasanya. Kasih kunci, ditambah lagi plat nomornya pindah ke bumper Sabre nih di bawah. Jadi kalau kalian lihat dari jauh, ini mobil udah kayak Evo banget. Ditambah lagi, kalau orang antusias ngeliat, wih, Gallant nih ternyata nih. Jadi udah sesuatu hal yang menurut gue ini proper banget, cantik banget, kayak rubahan modifikasi unit-unit OEM. Jadi menurut kalian nih, di sini gue tanya, lebih bagus gimana? Gallant dengan plat nomor di atas, di bagasi atau di bumper? Kalau gue sendiri, gue lebih suka seperti ini. Karena aura mobilnya tuh jadi kayak build up banget, guys, ya. Dengan tahun Evo tuh tahun 2000-an, kayaknya ini Gallant keren banget sih. Dengan rubahan plat nomornya tuh yang dipindah ke bawah, ke bumper. Dan fungsinya tetap normal, guys. Jadi aman banget, masih bisa buka pasang. Oke? Gue lupa lagi nih, sedikitnya gue kasih tahu juga bahwa ini mobil udah diganti lampu depan VR4. Ini juga VR4 nih, ya, stop lampnya. Jadi harganya juga sekarang kalau barang-barang JDM, kalian boleh cek di marketplace, udah mahal banget. Kemarin si Om Alvin ini nggak tahu kenapa ya, kayak, yaudahlah. Karena garapannya total, mau gue jadiin mobil daily atau enggak kontes di Makassar nanti. Sampai akhirnya dia pol-polan nih. Mudah-mudahan kedepannya jauh dirawat lebih baik sama Om Alvin dan bisa mewakilkan Earth juga di wilayah Makassar sana dalam ajang dunia permodifikasian. Mau kontes, pengen event meet up apa. Dan kita lanjut lagi. Kalau masalah exhaust, ini kebeneran gue nggak mau bikin konsep yang mobil itu nggak bisa dipakai secara daily, guys. Jadi gua ini full custom exhaust system, ya. Downpipe alias header nih, depan udah ganti semua. Full stainless dari depan sampai belakang. Knalpot gua bikin twin, jadi bukan satu. Jadi si bumpernya sendiri gua custom, si sabernya gua custom. Gua bikin knalpot tabung jadi dua. Posisinya seperti ini. Nah, menurut kalian tampilan belakangnya udah rapet dan ngisi belum? Boleh komen di bawah, update-annya mobil Om Alvin ini gimana? Kalau menurut gua sendiri, ini cakep banget. JDM clean culture banget yang bisa dibilang ya udah gitu, tinggal pakai aja bodyworks, nggak usah ada yang dirubah lagi, udah selesai. Nah, guys, kalau bicara soal wilayah kaki, kalian bisa lihat di sini, ini emang velg buat sementaraan, ini mobil mau dibawa ke Surabaya. Sampai akhirnya setelah pakai di Surabaya, nanti akan diterbangkan atau enggak dikirimkan via kapal ya, mau ke Makassar. Jadi ini velg sementaranya aja udah dibeliin T37, gue nggak tahu ini merek mana ya, nggak tahu HSR, nggak tahu GF, nggak tahu apa, gue nggak tahu. Yang jelas speknya ini rata, dibalut dengan ban Champiro SX2, ini ring 17, guys. Finishingnya kita bikin 1:1 dengan T37, bronze wrinkle paint, ya. Jadi agak teksturnya tuh kasar-kasar gitu, guys, kayak amplas ya. Nah, itu yang kita lakukan untuk wilayah perkakian. Nah, kalau untuk interior, ini sebelum gue juga apa ya,
Nih, sorry nih guys, gue tadi baru abis nyobain. Ini kalau interior, guys, kita lihat aja langsung. Kita bungkus sweat, ya. Jadi seperti biasa, dua bahan, kulit jeruk di samping, tengah sweat, yang membuat aura mobil ini racing banget dan nyaman dipakainya. Karena kalau kita duduk, kita tadahan tangan gitu ke jok, sebelah kanannya sweat, itu kayaknya kurang nyaman kalau buat daily, guys. Jadi gue tetap pakai yang kulit jeruk. Jadi halus, tidak membuat tekstur di kulit Anda. Nah, ditambah lagi kalau trimming nih, door trim, kita juga masih sama kombinasinya. Ini menggunakan kulit, ini menggunakan sweat. Kalau lihat panel interior, kalian bisa lihat ini lumayan sudah terjamah. Audio sudah three way, guys, ya. Seperti biasa kalau anak-anak kontes full spec pasti three way. Karbon panel tuh yang ada forged warna goldnya untuk mengembari aksen kuning dari mobil ini sendiri. Setir Nardi, ini build up nih, ini punya VR4 Jepang yang diretrim juga untuk mengembari aksen-aksennya. Ditambah lagi dengan head unitnya, head unitnya juga ini udah built-in prosesor juga. Jadi udah full system audio, cedung, enak, guys. Nah, lanjut lagi, nih gue kasih tunjuk sedikit nih. Nih, perlu gue ngomong juga nggak ya? Ini kuncinya di upgrade, guys. Ini keren sih, tuh. Gila, jadi kalau dikantongin keren, eksklusif, nggak akan orang sangka bahwa kunci semodern ini bentuknya untuk mobil tahun 99 sampai 2000, guys. Keren banget. Oke. Dan sorry ini kotor karena gua sedikitnya nyelamatin barang-barangnya. Yang jelas ini audionya seperti ini, guys. Dua subwoofer, ini speaker. Ya, ini ada layar. Dan tentunya, guys, ini udah siap untuk jedung-jedung. Nah, ini salah satu proses kita nih kalau di Earth, ya. Kita di sini akan rawatin barang-barang mobil yang sebelumnya kalian sudah lakukan. Jadi kayak contoh, ini mobil spare partnya ada apa aja nih yang gak kepake nih, kita rawatin semua, kita taruh semua nih. Ini ada beberapa perkabelan yang gue akhirnya ngomong ke si Om Alvin, Om kalau ada lampu-lampuan dangdut-dangdut gue gak mau, gue lepasin semua, kita rawatin semua, kita rawatin dan gak akan kita ambil-ambil, guys, tenang aja. Ini buktinya juga nih. Ini barang-barang standar, kalau modif di kita nih, pasti barang-barang kalian tuh aman terjaga, guys. Tenang aja, kita nggak mungkin nakal di sini, karena gue sendiri kalau di bengkel, dinakalin, gue nggak suka gitu. Jadi barang-barang gue rawatin semua, dan gue simpenin, gue rapihin, bawa, silahkan. Mau kalian jual lagi, mau kalian kasihin, mau apa, terserah. Yang penting gue di Earth juga kebanyakan spare part bekas, guys. Jadi gue nggak mungkin nampung-nampung barang kalian lagi. Lebih condong, gue balikin, oke? Okay? Jadi, seperti itu, guys, untuk modifikasinya. Wilayah permesinannya ya. Yuks. Oke. Okay. Okay, guys, jadi kalau mesin ini masih bawaan standarnya. Ini masih standarnya banget. Kalau bicara soal spek, kita bisa lihat di sini ada... Ini D2 coilover, guys. Gue lupa. Gue pikir galen gue. Gue kalau setiap lihat galen, gue imajinasi langsung balik lagi ke galen gue. Maaf banget, ini udah D2. Kemarin gue pasang, ternyata yang diganti per tuh mobil gue. Gue lagi standarin si baby. Sorry. Nih, spek ayam, panas. Udah ganti juga nih radiator ya, aluminium. Gue pengen ngomong ini radiator bikin kagak panas. Tapi gue kecelomot, panas, guys, tetap. Don't try this at home, bro. Ini udah aluminium radiator, kayaknya ini kalau nggak Koyo, Altek. Karena gue nggak yang ngegantiin ini. Ini bracket aki, kasko. Ya, kalau mesin semua masih original deh. Kita mainannya part-part yang simple-simple saja dulu. Oke, guys? Nah, menurut kalian gimana? Project Galan 1 ini? Kalau menurut kalian oke, boleh komen di bawah. Dan tentunya untuk closingan, ya... Gua akan ajak nih my media bro Mr. Ali untuk test ride sama gua, karena gua mau kasih tahu di mobil nih gimana rasanya. Masih empuk enggak? Gasnya enak enggak? Suara knalpot bikinan Earth Garage and Store enak enggak? Adem enggak? Gua akan kasih tunjuk kalian. Oke? Okay? Let's go, guys.
lihat unitnya guys, ini kayak handphone sih, kayak tab ya, kayak tab kasirnya Earthspace nih. Gue kaget tadi lihat, ih kok ada tabnya Earthspace di sini. Ternyata ini emang head unit yang lagi hits banget nih. Jadi zaman sekarang guys, kalau kita bisa lihat itu mobil tuh udah semuanya kayak apa ya, kayak komputer guys. Nih dari wiring mesin itu ada tuh di Bandung Uji, Mas Uji tuh, Uji gokil banget bikin wiringnya, tune setting, tune up, wah gila itu keren banget. Kabel tuh udah persoketan duniawinya top banget, simple. Jadi nggak kalah juga nih untuk per audioan, pokoknya yang bersifat elektrik, gue bilang gila sih zaman sekarang. Zaman dulu mana ada head unit begini. Ini inside the cabin nih, ini yang full exhaust bikinan Earth Garage and Store. Ini suaranya begini guys. Jadi kalau mau, ini sedikit gua gerung dulu nih. Buka nggak? Oh. Ini inside, ini gua buka. Ada ngepretnya sedikit sih emang guys. Tapi berhubung ini mobil transmisinya matic, jadi gua nggak mau geber-geber di jalan yang gimana. Gua cuma pengen ngasih tahu kalian nih, kalau narik seperti ini. Kemarin juga, nah ntar gue sambung. Nih, gini guys. Koks. Pokoknya ini berhubung gue udah selesai ngevlognya, kalian udah ngetes semua tadi, udah lihat semua, kalian boleh aja. Ini kayaknya lebih asik nih. Nah, kan? Jadi berhubung nih gue udah ngevlog semua ya guys ya, gue ulang lagi. Kalian mau tanya-tanya soal body kit Saber Gallen, DM aja Instagramnya @earth.saber. Kalau kalian mau repaint, mau restorasi motor, mobil, cat kerok, cat oven, itu poles, coating, ada paketan juga guys. Kalian boleh cek langsung Instagramnya @earth_premium. Dan kalau kalian pengen service, tune up, engine swap, pasang turbo, supercharged, Ersas, pasang BBK, pasang spare part, dan penjualan body kitnya, kalian boleh cek juga Instagramnya @earth_garageandstore. Karena pastinya trusted guys. Kalau soal harga, cincay lah, ya kan? Arab banget gak gue? Arab bro. Oke, pokoknya Saber Gallen, Om Alvin, yellow nih. Segini dulu, thank you for watching and be the best on earth guys. Bye-bye.